pondok kita warnanya hijau, supaya indah dipandang tanaman-tanaman warnanya hijau. Biarin warnanya kuning berarti kering tuh berarti jalan. Indah dipandang. Man akhadahu, maka barang siapa mengambil ia akannya, bisaqawati nafsin, dengan kemurahan jiwa, burika, diberkahi ia, diberkahi lahu baginya, bi padanya harta. Waman akhadahu, maka barang siapa mengambil ia akannya, bisrafin nafsin, dengan ketamakan jiwa, lam yubarak, tiada diberkahi lahu fihi, baginya padanya harta. Barang siapa mengambil harta dengan pemurah jiwa, sakhawah, sakhawah itu pemurah. Kayak ini ya, ikam berusaha niatan gasan bersedekah, insyaallah usaha kita diberkahi kan. Nah itu di situ aja kuncinya. Kayak apa supaya usaha diberkahi? Kita kembali kepada hadis Nabi. Bilanya kita bersedekah, apa-apa usaha dengan niat kita bersedekah, usaha kita dimudahkan Allah, usaha kita diberkahi. Tapi mun ikam berusaha hendak gasan diri ikam aja supaya menumpuk-numpuk harta, iya nang usaha kita kada diberkahi. Gasan orang lain, artinya gasan bersedekah lawan orang lain, insya Allah usaha kita diberkahi. Tapi mun kita berusaha untuk diri kita sorangan supaya menumpuk-numpuk harta, alhaqumut takazur hatta zurtumul maqabir, hendak nyaman sorangan aja, ya nang kita kada diberkahi tadi dalam usaha kita. Terus wa kana, dan adalah ia, kalladzi, seperti orang yang yakulu, makan ia, wala yaswa'u, tapi tiada pernah kenyang, waliyadululia, dan tangan yang di atas. Nah itu contoh makan kada berberkah, toh makan tapi kada pernah kenyang. Berarti kenyang itu adalah suatu berkah dari Allah Ta'ala. Makan banyak cuma kada kenyang lalu, dua piring, tiga piring kada kenyang lalu, ampih itu cagar habis nasinya benar ya. Nah berarti kada berkah ngarannya. Jadi orang nang berusaha untuk dirinya sorangan seperti makan nang kada kenyang, kada kepuasan. Orang nang berusaha untuk menumpuk-numpuk harta itu kada kepuasan. Sebagaimana ikam makan kada kenyang berarti kada puas ngarannya tuh. Guring kada kenyang lalu guring ya berarti kada puas ngarannya guringnya. Ada jua bahan aja puas bener guring hari ini berarti kenyang ngarannya guring tuh. Nah jadi orang nang berusaha untuk menumpuk-numpuk harta inya kada mau kenyang, kada mau cukup. Nah, disitulah kada berkah kan. Ya nang siang malam 24 jam begawi, istilah toko itu diolah kayak apa supaya pintunya kadida lagi. Tahu lah ikam pintunya kadida lagi. Buka terus. Ya Allah buka terus. Nah, jadi orang nang berusaha niatan mengumpul harta aja kadida berkahnya, kadida mau kanyang. Nah itu tah, kadida mau puas. Nah, itu. Terus. Khairun yaitu lebih baik minal yadil supla daripada tangan yang di bawah. Qala hakim, lalu berkata oleh hakim, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi, dan orang yang ba'asaka mengutus akan kau bil haqqi, dengan kebenaran, la arza'u, tiada aku menerima lagi ahadan akan seseorang pun, ba'daka, sesudah engkau, syai'an, akan sedikit pun, hatta uparikud dunia, sampai aku meninggalkan akan dunia. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan nang di atas lebih bagus daripada tangan nang di bawah. Maksud tangan nang di atas itu ialah nang memberi, al-mu'ti, orang nang memberi itu nah, itu lebih bagus daripada tangan nang di bawah. Tangan nang di bawah itu apa? As-sa'il, orang nang meminta. Itu tangan di bawah ngarannya. Karena kebiasaannya bilangnya orang meminta itu kan di bawah nih. Paman, terduit paman. Kalau kita memberi berarti kita tangan nang di atas ngarannya nih.
Itu sekalipun misalnya ada beberapa permasalahan nang meminta itu tangannya di atas. Napa ya contohnya yuk? Jika minta mikawan, ayolah. Nah, minta mikawan tangan di atas berarti ya kalah. Nah itu tak. Jadi arti iya dolong olia itu adalah orang nang memberi itu lebih bagus daripada nang meminta. Karena kisahnya kayak itu Hakim bin Hizam ini tumat-tumat meminta lawan Nabi, tumat-tumat meminta lawan Nabi dibari Nabi. Karena meminta pulang nang daripada dunia nih, dibari Nabi pulang. Nabi orangnya pemurah. Sekalinya meminta pulang, tiga kali meminta diberi Nabi, lalu diucapi Nabi, jen Nabi tangan nang di atas lah, hakimlah, ingatkanlah, tangan nang di atas itu artinya tangan nang memberi itu lebih mulia daripada tangan nang diberi. Artinya ikam mun selama meminta ikam hina, ikam jangan meminta lawan orang, mun ikam meminta lawan orang ikam dihinakan orang, kayak ikam tolak bisi kawan, kawan ikam misalnya ketujuh meminta-minta terus. Nah pujur kita yuk, raja pemintaan. Emang kayak itu tak? Dihinakan. Sekalipunnya kada bepandir lawan ikam, kada bepandir lawan nang kawannya nang meminta tadi, tetapinya bepandir lawan orang lain. Misalnya Nabil, ketujuh meminta ini Hafiz misalnya walah. Sekalipun Hafiz kada beucap lawan Nabil, Hafiz tu kena beucap lawan Syahroni kah? Ih, Syahroni ini jin meminta ya ampun dah juga jurang. Emang kayak itu tak? Jadi hinakan orang kena. Justru itu tahan diri daripada meminta. Sekalipun ikam kada duit, kada beduit, ya Allah jangan meminta. Nah itu tah, terus. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya nang umbah diucapin nang kaya itu ujar hakim telah umbah diucapin nang kaya itu tah. La azra'u tidak aku meminta-minta. Arza'u itu meminta. Aku kada meminta-minta lagi lawan seseorang sampai aku mati, aku kada hendak lagi meminta-minta. Nah, ini masuk ngarannya pandiran Nabi ke hati. Nah, ini hati hakim ini barasih. Jadi hati nang barasih itulah nang kawa ditanami sifat-sifat nang bagus. Amun hati torigat, hati itu kayak tanah. Tanah rigat. Tanah penuh dengan rumput, ya nang kada kawa ditanam-tanami ta. Makanya orang bertanam tuh harus diapai dulu yuk. Berasih walau dulu supaya berasih. Jadi tanah nang berasih lah nang kawa ditanami tumbuh-tumbuhan. Amun nang hati riget kada kawa menolak inya. Kaya itu juga hati kita ni berasih kada kabilanya ada hadis Nabi lalu kita amalkan berarti tanda hati kita tuh berasih. Berarti tah bilanya ada hadis Nabi tapi kita kada meamalkan berarti menunjukkan hati kita kada berasih. Nah itu kita belajar. Nah tak amalkan lah. Kita tadi belajar tentang sembahyang sunat subuh. Nah tak amalkan lah sembahyang sunat subuh lah. Amun masih aja lagi sombong berarti hati kita kada berasih. Artinya kayak itu tah. Nah jadi tunggal dikitan berdoa. Mudahan kawa meamalkan ilmu nang dipelajari nih lah. Nah itu ini kayak ini nih. Masalah meminta-minta nih. Bila ikam masih aja lagi meminta-minta lawan kawan berarti kada taamalkan ngarannya hadis Nabi ini nih. Bilanya kawan memberi terima, orang memberi duit terima, tapi mun kita meminta aja jangan. Nah, itu tak apalagi gasan diri pribadi itu tak. Terus fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u mengajak ia hakiman akan hakim liu tiyahu karena hendak memberi ia akannya hakim al-ato'a akan sebagai pemberian fayakba lalu menolak ia hakim an yakbala bahwa untuk menerima minhu daripadanya pemberian. Jadi waktu Abu Bakar fakana Abu Bakar ikam catatlah maka adalah Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Terkaitannya ketika menjadi khalifah. Jadi ketika menjadi khalifah Abu Bakar ini mengiaujo lawan Sayyiduna Hakim tadi. Anu ikam datangi pang ke wadahku, aku hendak memberi ikam sesuatu. Ujar Hakim kada. Amduhulu luar biasa Nabi nilai ikhlasnya berdakwah tah. Pandiran Nabi itu kawa menyadarkan orang. Terkadang kita jangankan pandiran perbuatan kita kini kada kawa menyadarkan orang. Artinya kita berucap, yo marilah kita sembahyang sunat subuh. Bahkan kita mengerjakan di hadapannya tuh, inya kada tertarik sembahyang sunat subuh. Padahal kita sudah mengerjakan di hadapannya, bukan dengan lisan lagi, bukan dengan lidah lagi, tapi dengan gerak, dengan hal, bukan makol lagi.
lisanul hal afsah min lisanil makol, makolnya sudah kada maasi, halnya pulang nah menggawi di hadapannya kayak apa supaya sembahyang sunat subuh, kayak apa supaya sembahyang duha, tetap kada digawinya juga. Nah itu tuh. Adapun Nabi hanya berucap ya Nabi lah, mengatakan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Jadi bukan sekadar meminta dibari itu ya kada hakon hakim. Bahkan Sayyidina Umar datang pulang jadi khalifah, Sayyidina Umar diberi kada hakon jua sidin. Nah itu luar biasa mendalamnya. Terus Sayyidan akan sedikit pun summa inna Umar radhiyallahu anhu, kemudian bahwasanya Umar radhiyallahu anhu da'ahu mengajak ia Umar akannya hakim liyu'tiyahu, karena hendak memberi ia Umar akannya hakim. Fa'aba, lalu menolak ia hakim an yakbalahu, bahwa untuk menerima akannya pemberian. Nah ini nang kita perlukan istilahnya itu, kadanya itu sampai ke mati kadanya. Istilah kita takut lawan Allah itu memang sampai ke mati takut lawan Allah, kada hendak lagi bermaksiat. Ini nang pentingnya kita, bukan nang sekedar bilainya di hadapan menangis waktu seminar ya Allah, kemudian tuntung seminar, tahulah seminar lah. Biasanya kan ada seminar takut lawan Allah atau seminar khusyuk mengingatkan ajab-ajab Allah. Oh, waktu itu menangis. Tapi terkadang tuntung acara apa? Ampih menangis. Bahkan wani berbuat maksiat, maka diceritakan waktu di seminar napa? Kisah jangan berbuat maksiat. Bang menangis-nangis tupang menyesal tupang sakalinya mbah pulih duduk di warung tetap pulang nyambati orang. Berarti ngarannya kada berikit di hati. Nang kita perlukan tuh kayak apa sifat takut itu tuh nah di hati ini tertanam. Nah ini waktu diceramahin nang kayak ini, nah ih pang aku kada hendak meminta-minta lagi jar bulik dari sini meminta pulang lawan kawan. Bahkan mengambil iwak meniga ikung pulang ya Allah. Nah kayak apa? Berarti ngarannya kada tertanam di hati kita. Adapun Sayyidina Hakim ya Allah dipadahin Nabi langsung tertanam sampai meninggal kada hendak lagi meminta-minta. Nah itu tak. Fakola maka berkata oleh Umar, ya ma'asyarul muslimin. Istilah nang jauh guru jangan berpacaran, ya Allah. Anda tahu bertupang berpacaran, anda tahu bertupangnya udah hendak lagi, anda jangan. Pokoknya kena bila bulik kampung, nomor-nomor bebinin di HP itu anda hapusi, ya Allah. Sekalinya mbah bulik kampung asik pulang, ya Allah. Kayak bagaimana? Berarti kada tertanam ngarannya sifat takut ini di hati kita. Terus, kayak anu juga. Ada kalau kita mah ada kenapa SQ kan ngarannya tahanan kaya berbakti lawan orang tua. Wah nangis berbakti lawan orang tua ya kalau ada gambangan mbak sudah bulik ke rumah tetap pejo kada pasien lawan kuitan. Silah nang kaya apa berbakti lawan guru, wah menangis tuh bang, artinya jasa-jasa guru tuh luar biasa. Mbah tuntung acara tetap pejo kada masih lawan perguruan, berarti kada tertanam di dalam hati ngarannya. Nah itu ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, ushidukum, aku bersaksi akan kalian ala hakimin atas diri hakim ani, bahwasanya aku aridu berpaling alaihi atasnya haqqahu akan yang sebenarnya alladhi qassamahu yang membagi-bagi akannya. Aridu itu menawarkan, bahwasanya aku menawarkan atasnya hakim hakan haknya. Memang hak hakim mangga itu kisahnya. Jadi nang ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, nang ditawarkan oleh Sayyidina Umar itu memang hak hakim, cuma kada diterima sidin. Nah itu tah. Alladzi qasamahu yang membagi-bagi akannya Allahu oleh Allah lahu baginya fi hadzal bai'i pada ini harta rampasan. Payakba maka menolak ia hakim. Jadi pai ada harta pai, ada harta gonimah ngarannya. Ini harta nang halal. Pada hartanya halal leh. Ada hakon diberi sini. Aku jadi hendak berusaha sorangan aja. Kau dah nak diberi. Nah itu tak. Padahal pai ini kan harta halal. Jadi harta nang paling halal tu harta gonimah. Nang kedua adalah pai. Nah itu tak. Terus. Fayakba maka menolak ia hakim an yakuzahu, bahwa
mengambil ia akannya harta rampasan. Ghanimah itu apa gerang? Harta ghanimah itu harta nang diambil daripada orang kafir harbi waktu perang. Jadi orang kafir itu ikam waktu perang itu membawa harta banyak. Itu tuh membawa harta banyak. Nah, akhirnya ini kenapa jadi membawa harta, bahkan bini gini bawanya? Kenapa yuk jadinya membawa harta membawa bini? Jawabannya adalah karena inya itu menjadikan bininya hartanya menjadi penyemangat. Jadi membawa bini itu supaya semangat, artinya bilanya seorang kada bujur-bujur perang, nah bini seorang dapat urangnya nak. Nah, itu dah. Bilanya seorang kada bujur-bujur perang, nah harta seorang dapat urangnya nak. Jadi makanya mereka itu membawa harta supaya semangat perang. Tapi dasar kalah juga. Nah lo hartanya diambil. Nah harta nang diambil daripada orang kafir harbi tadi adalah itu harta ghanimah ngarannya. Nah itu dah. Nah ada pun harta faidah, harta nang diambil daripada orang kafir dhimmi nang hakon membayar pajak berdiam di kampung orang Islam. Nah itu tadi orang kafir zaman Nabi inilah berdiam di kampung orang Islam. Nah lalu dengan perjanjian silahkan berdiam di kampung orang Islam, tapi ikam harus bayar pajak. Jadi dahulu tuh orang kafir nang dipajaki, orang Islam kada ada pajak dahulu tuh. Nah itu harta fai ngarannya, itu harta fai. Falam yarza, maka tiada meminta lagi hakimun oleh hakim ahadan akan seorang pun minan nas daripada manusia ba'dan nabi sesudah nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tupia sampai nabi diwafatkan. Muttafaqun alaih. Yarza'u bermula kalimat yarza'u biro'in summa zayin summa hamzah dengan ro kemudian zay kemudian hamzah ay yakni lam ya'guz tiada mengambil ia min ahadin say'an daripada seorang pun. Wa aslur ruz'i dan bermula asalnya ruz'i an nuqsan yaitu kekurangan ailam yang kus yakni tiada mengurangi ia hadan say'an akan seorang pun bil akhzi dengan mengambil minhu daripadanya. Wa israfun nafsi dan bermula kalimat israfun nafsi tatalluha berharapnya seseorang wa tama'uha dan tama'nya seseorang bisa'i dengan sesuatu. Sakawatun nafsi dan bermula kalimat sakawatun nafsi ia adamul israf yaitu ketiadaan tamak ila syai'i kepada sesuatu watama'i fihi dan tamak padanya wal mubalati bihi dan perhatian dengannya wasyarah dan kerakusan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Bishrin Qubaysah bin al-Makhariq radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Abi Bishrin Qubaysah bin Makhariq radhiyallahu anhu qala berkata Abi Bishrin Qubaysah tahammatu hamalatan aku menanggung akan beban yang sangat berat. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berapa? Sambungannya kah? Hadis 536. 536. Ini panggil lincah-lincah ini lah. 536. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku mendatangi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha aku meminta tolong akan Nabi di dalam beban yang sangat berat. Faqala
maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim hatta ta'tiyana sadaqatu, tunggu olehmu sampai mendatangi akan kami oleh sedekah. Fana'muru laka biha, maka memerintahkan oleh kami bagi engkau dengannya sedekah. Summa qala, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Qubaisatu, wahai Sayyidina Qubaisah, innal mas'alata, bahwasanya meminta, la tahillu illa li ahadi thalathatin, tiada boleh kecuali bagi salah satu dari yang tiga. Rajulan tahammala hamalatan, yang pertama laki-laki yang menanggung ia akan beban yang sangat berat. Jadi tahammala itu wajan tafa'ala. Wajan tafa'ala itu adalah litakalluf, berberat-berat, artinya memang berarti ini berat benar, berarti sandangannya ini, sandangan Qubaisah bin Muharik nih, berarti berat benar. Terus fahalat lahul mas'alatu, maka boleh baginya oleh meminta, hatta yusibaha, sampai dapat meringankan ia akan yang, sampai dapat meringankan ia akan beban yang sangat berat. Tumma yamsiku, kemudian menahan diri ia daripada meminta. Warajulan ashabathu jaihatun, yang kedua laki-laki yang menimpa akan dia oleh bencana. Ijtahat malahu, yang menghabiskan ia bencana akan hartanya. Fahallat lahul mas'alatu, maka boleh baginya oleh meminta, hatta yusiba qiyaman, sampai dapat memperoleh ia akan harta, min aishin, daripada keperluan kehidupan. Au qala, atau berkata oleh perawi hadis, zidadan min aishin, tercukupi daripada kebutuhan kehidupan. Warajulun asabat sufaqatun, yang ketiga laki-laki yang menimpa akan dia oleh kefakiran. Hatta yaqulu salasatun, sampai mengatakan oleh tiga orang, min dawil hijah, daripada orang yang mempunyai akal, min kaumihi, daripada kaumnya. Laqad asabat sufulanan faqatun, sungguh menimpa akan sifulan oleh kefakiran. Fahallat lahul mas'alatu, maka boleh baginya oleh meminta, hatta yusiba qiyaman, sampai dapat memperoleh ia akan harta, min aishin, daripada keperluan kehidupan. Au qala, atau berkata oleh perawi hadis, zidadan min aishin, tercukupi daripada kebutuhan kehidupan. Fama siwahunna, maka tiada selain dari yang tiga, minal mas'alati, daripada meminta, ya Qubaisatu, wahai Sayyidina Qubaisah, suhtun, yaitu barang yang haram, ya'kuluha sahibuha, yang memakan akan dia barang yang haram oleh pemiliknya, suhtan, seperti memakan barang yang haram. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Muslim. Al-hamalatu, bermula kalimat al-hamalatu bi fathil ha'i, dengan fathah, ayyaka'a kitalun, bahwa terjadi peperangan. Nah, jadi ada tiga yang boleh meminta lah. Nomor satu, laki-laki yang mempunyai permasalahan yang sangat berat, itu nomor satu. Tapi bilanya sudah selesai permasalahannya, ambih meminta. Nomor dua, laki-laki yang mendapatkan musibah, nah itu tah. Tapi bila sudah terhindar daripada musibahnya, ambih meminta-minta. Nang ketiga, laki-laki nang susah, tapi pulang, artinya orang-orang tuh berucap minimalnya tiga ikung, tuh lelakian tuh susah, tuh lelakian tuh susah, tuh lelakian tuh, nah tuh nanti situ tuh orangnya susah, nah itu tuh boleh meminta. Namun nang kadide juga nang nyambat kita susah, berarti kita boleh meminta-minta, kita bener mengaku-ngaku aku susah, yaiyalah kita bener mengaku-ngaku dah. Nang ini laki-laki nang susah ini maksudnya orang-orang menyambat inya tuh susah.
anu di mana yuk di sini jen ada rumah orang susah hendak bersedekah benar. Tuh susah orang tuh nah. Itu tuh susah. Sampai tiga ikut nama nyambat berarti napa? Orang tuh memang susah berarti nah itu boleh menerima sedekah. Nah itu tah. Terus. Mana uho dan seumpamanya perperangan baina fariqa ini di antara dua golongan. Fayuslihu insanun, maka membaguskan oleh manusia. Bainahum, di antara mereka. Ala malin, atas harta. Yatahammaluhu, yang membawa ia akan dia harta. Waya tazimuhu, dan kewajiban ia akan dia harta. Ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Waja'ihatu, dan bermula kalimat aja'ihatu. Al-afatu, yaitu bencana. Tusibu malal insani, yang menimpa oleh bencana akan harta manusia. Walakiwamu, dan bermula kalimat al-kiwamu. Bikasr al-kafi wa fatiha, dengan kasrah kaf dan fathahnya kaf. Huwa ma yakumu bihi amrul insani, yaitu sesuatu yang berdiri dengannya sesuatu oleh perkara manusia. Min malin wa nahwihi, daripada harta dan seumpamanya harta. Wasidatu, dan bermula kalimat as-sidadu. Bikasri sini, dengan kasrah sin. Ma yasuddu hajatal ma'wizi, yaitu sesuatu yang menutupi ia sesuatu akan hajat orang yang berhajat. Wa yakfihi, dan mencukupkan ia akan dia. Wal faqatu al fakru, yaitu kefakiran. Wal hija al aklu, yaitu akal. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu, tidaklah dinamakan orang yang miskin. Alladhi yatufu 'alan nasi, yang berkeliling meminta-minta ia atas manusia. Taruddahu laqmatu wa laqmatani, yang memberikan akan dia oleh sesuap dan suap. Watamratu wa tamratani, dan satu biji kurma dan dua biji kurma. Walakinnal miskina, dan akan tetapi bahwasanya orang yang miskin. Alladhi la yajidu ghinan, yang tidak mempunyai ia akan kekayaan. Yughnihi, yang mencukupkan oleh kekayaan akan dia. Wala yuftanu lahu. Nah jadi gini, laisal miskin, bukan orang miskin. Maksudnya adalah bukan orang miskin nang dipuji. Nabi itu kan berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina, kan gitu. Wahsyurni fi zumratil masakin. Yurjil Nabi, ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin, matikan ulun dalam keadaan miskin, dan kumpulkan ulun dengan orang-orang nang miskin. Berarti orang miskin itu dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah. Tetapi orang miskin nang mana nang dipuji oleh Rasulullah? Bukan orang miskin nang kasih toka mari meminta-minta, minta nasi, minta anu, minta kurma. Kada, itu lain orang miskin nang dipuji. Walakinnal miskin, tetapinya orang miskin nang dipuji oleh Rasulullah adalah terus-terus. Baca lagi, sedikit lagi. Wala yuftanu lahu, yang tidak diketahui bagi kemiskinannya. Fayutasaddaku alaihi, maka diberi sedekah atasnya. Wala yakumu, yang tidak berdiri ia. Fayas'alan nasa, kemudian meminta ia akan manusia. Nah, inya kadida bisi kesugihan, kadida bisi harta nang mencukupi, tetapi orang kada tahu. Orang kada tahu bahwa inya kada berduit tu, orang kada tahu. Nah itu tah. Bahkan inya kada pernah meminta-minta lawan manusia, menjaga diri daripada meminta-minta. Itulah adalah orang miskin nang dipuji oleh Rasulullah. Nah itu tak. Jadi kan kada sembarangan orang miskin bang nang dipuji. Nang meminta-minta kada dipuji. Nang dipuji itu menahan dirinya daripada meminta-minta. Nah itu nang dipuji oleh Rasulullah. Nah itu tak. Nanti ke situ gini. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin wa 'ala ali wa sahbihi wa baladina bi dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanatu wa kana 'adama Rasulullah 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.